Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita ada di Bandar Konya di Turki. Dan di sini adalah tempat yang ada kaitan dengan tokoh sufi mereka, yaitu Maulana Jamaluddin Arumi yang sangat terkenal dengan tarekat. Di sini depan kita ialah bangunan yang asal ketika zaman Arumi lagi. Dan kita boleh tengok di situ depan saya ini ialah Masjid Arumi yang terkenal dengan sufinya, dengan maksudnya yang sangat mendalam, menganjurkan kecintaan ke atas manusia, toleransi di antara umat, dan juga sekarang telah ditukar untuk menjadi dekat masjid, ditukar untuk menjadi museum. Alangkah malah masjid tidak boleh tukarkan, tetapi sekarang telah dijadikan sebagai museum. Dan dikatakan bahwa masjid ditukar ke bahagian depan. Di bahagian depan inilah Masjid Arumi yang menggantikan bahagian di depan. Dan saya berada di sini, kita lihat ramai pengunjung, bukan sahaja daripada umat Islam, tetapi juga daripada berbagai-bagai kaum. Sebab di Amerika sendiri, dikatakan Arumi ini namanya sangat disanjungi. Puisi-puisinya diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan mendapat sambutan hangat sebab kecintaan. Sebab tema kecintaan, tema toleransi di antara manusia. Dan itulah yang di antara perkara yang asas dalam ajaran. Walaupun kita lihat ada amalan sufism yang dikaitkan dengan darwish, dengan pusingan wali ataupun darwish, itu bukan diasaskan oleh Maulana Arumi tetapi oleh anaknya. Dan dikatakan bahawa Arumi ini datang daripada Afghanistan, bukan berasal ke sini, tetapi ayahnya datang ke sini menjadi guru, maksudnya sebagai ulama, yang kemudiannya melahirkan Maulana. Dan di sinilah tempat tapak. Selain daripada itu, kita lihat juga di sini bandar yang sangat ada hubungan dengan Said Nursi. Pada zaman Said Nursi yang juga pernah bertapak di sini, walaupun dilahirkan tempat lain, tetapi pernah berada di sini. Pengaruh Said Nursi juga tidak kurang hebat. Sekiranya Arumi, Maulana Arumi ini pada saat masa silam, tetapi Said Nursi, pada zaman Said Nursi, ialah tokoh ulama-ulama yang berjuang ketika awal kurun yang kedua-dua. Dua tokoh ini menjadikan Bandar Konya ini menjadi tumpuan, dan di sini kita lihat berbagai-bagai kaum yang telah bersama kita di sini menyaksikan keagungan Arumi. Dan setengah di belakang sana ialah di antara artifak. Di belakang sana ialah artifak yang dikaitkan dengan etnografi. Saya belum masuk lagi apakah yang dipamer ke dalamnya, dan mungkin kita dapat lihat sedikit. Dan inilah bangunan-bangunan yang antik, bangunan yang kembali kepada zaman yang silam ketika Islam bertapak di sini. Dan satu perkara yang sangat indah di sini ialah ada hubungan dengan Kerajaan Seljuk. Kerajaan Seljuk yang sangat terkenal, yang kemudiannya membentuk sebuah kerajaan yang ada hubungan dengan Kerajaan Osmania. Dan Bandar Konya ini dipanggil Karavan Saraya, bermaksud ialah kota karavan. Dan Karavan Saraya ini ialah satu pemerintahan ataupun satu kerajaan yang besar satu masa dulu, yang kemudiannya diambil alih oleh Osmania. Dan kita lihat pelancong-pelancong datang untuk melawat, bukan saja daripada umat Islam tetapi daripada pelbagai dunia, termasuklah daripada Amerika, Eropah. Dan hari ini kita menyaksikan seruan yang dibawa oleh Arumi, iaitu kasih sayang. Kasih sayang saja tidak mencukupi, tetapi keimanan, takwa. Dan itulah yang sepatutnya yang tersirat di dalam seruan cinta. Toleransi adalah takwa, iman dan persamaan, sebab kita adalah satu saudara. Kullu kami Adam wa Adam min turab, inna kaum min Allah ta'ala. Semua kamu daripada Adam, Adam dari tanah, dan yang paling mulia dekat kamu adalah yang paling bertakwa. Dan itulah seruan kita, berbagaikan sekaum bangsa, tetapi yang paling mulia kita adalah yang paling bertakwa. Dan kita lihat manusia bertumpu di sini, tetapi sayang, sekadar kita dan toleransi tidak membawa manusia ke arah perpaduan.
tetapi iman, takwa, toleransi yang di asaskan Islam, itulah sebagai perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan malah kita jadikan ini sama titik teman kita bahawa kecintaan jadi asas kepada iman, ialah asas kepada wali ahad. Dan saya terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama saya, dan bolehlah kita melihat di samping beberapa kawasan yang kelihatan. Okay, boleh kita lihat, ini ialah kuburnya. Yang sudah bunuh belakang sini, ibu-ibu. Di sini ialah kubur Maulana. Ya, saya tidak masuk. Kita masuk, kita lagi memakai pakaian yang khusus. Dan kita pakai mungkin kita boleh. Sebenarnya tetapi harus besar dengan tapi kita rasa tidak baik, kita tak boleh masuk. Kita cuba masuk ke sebelah sana. Masuk dari sini. So kita lihat ini adalah museum yang dikaitkan dengan artifak dan puisi yang ditulis oleh Tok Rumi. Dan kita lihat di sini ialah penerangannya untuk menunjukkan bahawa sejarah keagungan ataupun perjuangan mungkin boleh ditunjukkan tema di bawah ataupun kita melihat di sini. Dan kaligrafi khat yang menjadi pameran. Sekarang azan telah memandang, kita jawab azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you.
dan kita ini kita sangat cahaya yang dalam syekah dalam Al-Quran sahno dan perjuangan Maulana ini adalah untuk kecintaan tradisi itu sebab sebahasa datang sini kerana perjuangan dia untuk menyatukan, tetapi cinta saja dengan tradisi tak jadi kekuatan iman yang tak ditunjukkan iman kasih sayang cinta yang itu satuan manusia dan bahasa kecantik kami sekadar ini dan ini pesanan tadi pada kali ini saya mulai pada kali dia tulis cantik nanti saya pesanan punya khat itu khat dia dan ini pada masuk pada masuk pada Al-Mahfi dan dia punya urayan pada tersebut dekat satu dia pada seluruh yang berdua dan dia tidak akan saya akhir saya punya dan dia selalu berapa setelah wah bagus 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 عند صفية المتح تظل العرش الأمين كنوس العرش dan dia bahasa di tinggi lah yaitu keagungan kunci juga kunci arash kunus arash itu bahasa tinggi ya, kunci arash ilahi itu bukan untuk kita nasi hamish itu bukan bahasa tinggi pada sultan rahim wahadahu warwah warhatu pada iman asalat dan khalaq nasibat labama syams alaihi wa habib arhab al-nujum ladaihi wa alaihi abduh alam yazal fanahum kibat al-akbar bahasa-bahasa lagi sesuatu yang kita akan roh kehebatan penulis ini yang sangat tinggi dia punya dalaman itu lah kali kita boleh secara sepi lah masih ada lagi tapi cantik. Wih, tiga dia lah. So kita tanya okay. Terima kasih. Jadi ada kalau tanya biasa kita tanya atau di discussion lagi. Ini adalah salah satu dalam dalam titik-titik materi itu punya dan ini salah satu tempat yang untuk melawati kepunyaan cerita dan cukup naik sebab peninggalan pasien bangunan dan artifak-artifak yang ada kaitan dengan Maulana Harun ini cukup asli dan kita di sini sebagai etnografi terhadap kajian Harun dan ini disanjung oleh semua bangsa sebab serba cinta dengan abrasi dan kemudiannya Walin Dawish saya rasa dia yang mengatakan anak yang mengatakan dan banyak kritikan pada itu tapi dia sedang pasapan satu tangan kirinya, satu tangan kanannya banyak lagi menyebabkannya kita rasa bumi berakhir lagi itu dia punya pusingan dia ada maksud bukan kita tempat sebagai satu menyebabkan itu dia ada spiritual dia melambangkan gerakan tangannya
tapi itu teman bukan dari bandar Rumi, tapi dari ayahnya daripada Anggustan ulama besar. Apabila aku serangan Monggo ke atas salju, sebahagiannya datang ke sini, dan itu sebab namanya Karabansaraya. Itu maksudnya ada hubungan dengan orang daripada Mongolia. Dan Utsmaniyah ini juga daripada Mongolia sebenarnya. Dan satu bangsa tidak Islam, Mongol juga Mongol, tetap satu bangsa yang masih Islam, Turki. Dua-dua bangsa sama, bangsa yang berkasa, sangat berkasa. Bahkan dikatakan ini penuh orang Korea, orang Jepun satu bangsa dengan Turki. Dan orang Turki satu bangsa dengan Roma, satu bangsa dengan Rovindens, maksudnya Rovindens, satu bangsa dengan Sweden. Dan satu bangsa ini sangat besar. Dan katakan teman-teman yang Yapis. Yapis inilah yang menurunkan raja-raja besarnya. Kemudian daripada anak sulung Nabi Nuh, namanya adalah Syed, menurunkan raja. Itulah kali-kali satu yang mereka raja-raja yang sekali mereka raja. Dan berbanyak daripada Nabi Nuh al-Salam yang diturunkan kepada Nabi Nuh al-Salam. Oke, kita lihat sekitar pada jadi adalah macam kita lebanon dia sebenarnya untuk sampaikan rasa kalbu dia kepada ilahi. Itu namanya sulit yang bukan intonasi yang menuju ini yang disebut dalam bahasa dan kelbana kompang itu kita ini kita itu apa ini sejarah kita ya biar semuanya diciptakan dalam sufism diciptakan dalam sufism kemudian berkembang dalam sufism dan begini. Sebenarnya masjid mengganti ke masjid lama.